Halo guys, jumpa lagi di channel Papa Bikers. Oke. Nah, ini dia. Halo Bang Abi, jumpa lagi. Oke, ini kebetulan lewat depan G Helm nih mau nanya-nanya. Apa nih Bang? Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang hari Sabtu malam Minggu, udah ada rencana buat naik rank inti malam atau gimana? Malam Minggu ini kita standby dulu buat jualan ready-in buat teman-teman yang mau naik rank dan San Mori besok. Iya. Berarti ini ya. Nah, jadi tadi kata Bang Abi ya bilang malam ini standby dulu ya Bang ya. Nah, standby dulu. Buat apa? Ya kali aja nanti kalian ada yang pengen naik ride atau yang San Mori besok pagi, kalian bisa mampir dulu ke G Helm buat apa? Buat beli helm baru pastinya. Oke, Bang Abi, ini kebetulan lewat nih Bang ya. Kira-kira apa nih Bang? Ada koleksi terbaru nggak dari G Helm yang baru datang nih Bang? Yang bisa kita publish nih? Kalau yang terbaru banyak, tapi yang datang hari ini kita ada motif terbaru dari Ink CL Max seri 7. Oh, Ink CL Max seri 7 ya Bang ya? Oke, mana Bang? Coba lihat Bang. Oke, barangnya ada di sini nih. Belum kita display, baru aja datang. Oh, baru hari ini ya Bang ya? Iya, baru hari ini. Ini dari, Ink ya. Ink Helm ada tipe CL Max. Nah, seri ini dia, 7. Seri 7. Oke, Bang, kita boleh unboxing nggak Bang? Boleh, kita lihat dulu ya Bang ya. Siap, ini dia guys. Ini ukuran? Kalau ini Ink CL Max seri 7, Black Yellow Flow. Flow ya. Size L. Ya. Oke guys, kita bakalan unboxing. Nah, ini dia Ink CL Max seri 7. Dari Ink Helm The Winning Spirit. Nah, kita bakal lihat wah, seperti ini ya adegan unboxing. Wah, ini fungsinya aman kok. Ini aman, udah ya, ada pelindung aman, untuk ya. Spoilernya. Oke, siap. Biar teman-teman yang mau kirim-kirim aman. Oke. Okay. Ini yang the black yellow, berarti ini warna hitam kuning ya, Pak ya? Iya. Yellow flow. Wow, ini dia udah kelihatan ya, udah nampak ya. Oke, kita taruh boxnya dulu di bawah. Siap. Nah, seperti biasa, karena ini unboxing, kita bakal kasih lihat saat mendebarkan, kita mengeluarkan helm dari kotaknya atau dari kardusnya. Nah, ini dia. Wow, wah warnanya ciamik, keren nih, mantap nih warnanya ini ya. Warnanya bagus. Iya, Ink CL Max seri 7. Black yellow flow. Black yellow flow ya. Nah, ini ukuran L. Ya, lagi review helm baru ya di G Helmet. Nah, ternyata datang seorang teman. Nah, ini dia seorang teman nih, calon ini juga ya, calon pengantin juga. Nah, bukan pengantin yang bom bunuh diri ya, ini pengantin yang real ya. Nah, ini lagi fitting helm ya. Jadi saat orang fitting baju pengantin, doi fitting helm. Jangan-jangan besok foto prewednya nanti pakai motor kesayangannya, Honda ADV 150 ya. Oke, gimana, keren Bang? Nah, itu lagi fitting ya, lagi ngetes helm. Nih bau-baunya nih udah mau dibungkus, mau dimaharin nih, mau dihalalin tuh helmnya. Oke, cocok ya Bang ya? Ya, gue paling demen lihat bikers yang pilih helm itu bukan asal pilih ya. Maksudnya dia beli helm itu emang sesuai fungsi dan peruntukannya, dan sesuai gayanya juga. Nah, ini. Sebentar lagi kita publish ya video ini. Nah, kita bakal lihat respon para subscribernya Papa Bikers seperti apa. Di bagian depan ada ventilasi ini. Nah, ini ventilasi yang akan jadi air masuk udara ya, biar kalian tidak pengap ya. Nah, di bagian atap nih, atasnya juga ada ventilasi juga. Nah, ini bisa di setel. Ini setelannya belakang. Nah, ini satu lagi, ini yang terbaru, Ink Helm. Langsung ini ada calon buyernya, calon pembelinya. Oke, ini Ink Helm yang warna Black red flow ya, tapi ini merahnya agak keorenan dikit ya. Nah, ini dia. Ini size L juga, ukuran L dari Ink Helm CL Max seri 7. Oke, ini ada teman saya nih, kebetulan ada Bro Renzi dari mana, Bang? Dari High Chapter Padang. Dari High Chapter Padang. Ini member High Chapter Padang, Honda ADV Indonesia Chapter Padang.
sekarang mampir di G Helm buat beli helm lagi nih kayaknya ya. Oke, okay, nah itu dia lagi di tatap-tatap ya, kayak aja naksir sama Ink CL Max seri 7 nya. Ya gimana bang pendapatnya tentang Ink CL Max ini? Keren gak? Keren. Keren? Bener keren nih. Yeah. Keren mana sama abang? Oh, iya. Mantap, silakan dicek dulu bang. Kalau minat tinggal di packing bang. Selain CL Max 7 yang tadi ya, yang terbaru, yang dua warna, di sini juga ada CL Max. Nah ini dia, CL Max series. Dan ini juga punya grafis yang bagus sekali ya, yang pastinya atraktif dengan warna yang kontras. Ada yang white yellow sama white orange.